Pak Suryadi Suryadharma itu beliau adalah seorang prajurit sejati. Kepala Staf Angkatan Perang, ketika itu panglimanya Sudirman. Kembangkanlah terus sayapmu demi kejayaan tanah air tercinta ini. Jadilah perwira sejati pembela tanah air. Bahwa negara ini dapat berkembang lebih jauh dalam perspektif penguasaan wilayah udara kedaulatan. Bikin film perjuangan sesuatu, ada produser datang ke aku. Apa ya ceritanya yang nggak ada di buku sejarah, kalau ada nggak yang itu-itu lagi gitu. Pantaskah Suryadi Suryadharma menjadi pahlawan nasional bagi bangsa Indonesia?